Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi menghadiri acara dialog multi pihak bertema peningkatan akuntabilitas sosial pelayanan publik di Kabupaten Sukabumi. Acara berlangsung di Hotel Pangrango Sukabumi Rabu 10 Januari 2024. Dewan Daerah Fitra Jawa Barat, Asep Deni mengatakan bahwa pembahasan dalam acara tersebut sesuai amanat Permendagri nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan standar pelayanan minimal. Ada 3 SPM meliputi kesehatan subsektor pelayanan ibu hamil, pendidikan subsektor pelayanan pendidikan dasar, dan pelayanan adminduk. Sementara itu, Sekda menyampaikan bahwa penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukabumi merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah melaksanakan, memprioritaskan, dan menjamin pendanaan pelaksanaan standar pelayanan minimal di Kabupaten Sukabumi. Sesuai Permendagri nomor 59 tahun 2021, masih disampaikan Sekda, pemerintah daerah terus berikhtiar melakukan pemenuhan layanan bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan adminduk, dan senantiasa berusaha meningkatkan mutu dan akses layanan bagi seluruh masyarakat. Dari berdasarkan hasil paparan tadi, alhamdulillah hasilnya sangat bagus untuk kita tindak lanjuti. Insya Allah dari hasil itu nanti kita akan koordinasikan dengan perangkat daerah. Karena yang tadi diungkapkan mulai dinas pendidikan yang pelayanan dasar, terus adminduk, terus tentang dari kesehatan mengenai ibu hamil dan sarana prasarana mungkin yang ada di sana. Yang masih misalnya kurang, masih kurang optimal, kita akan tindak lanjuti. Ini merupakan gambarannya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada Fitra Jabar, Dr. Deni yang telah memfasilitasi ini. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bermanfaat untuk Kabupaten Sukabumi. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Hotel Pangrango, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Tim Peliput melaporkan.